Kenny Ong dia sempat lagi lambai-lambai tangan dia ke arah Aminah, macam seolah-olah Kenny Ong ni dia minta pertolongan. Today is all about Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni aku nak share tentang satu kisah yang sangat tragik yang pernah terjadi dekat Malaysia beberapa tahun dulu. Kes ni agak berat dan pernah menggemparkan rakyat Malaysia pada masa tu. Macam yang korang dah tengok dekat thumbnail aku tadi. Yes, aku akan cerita tentang seorang wanita yang bernama Kenny Ong. Dia seorang wanita yang berjaya tapi hidup dia berakhir dengan tragedi. Memang cerita ni dah lama. Tapi aku nak cerita balik kronologi kes ni supaya boleh jadikan pengajaran pada kita. So without wasting any time, let's get started. Kenny Ong dilahirkan pada 18 Julai pada tahun 1974 di Ipoh, Perak. Kenny Ong ni dah pun berkahwin dan suami dia bernama Brandon Ong. Dia sebenarnya bekerja dekat San Diego iaitu di Amerika Syarikat sebagai penganalisis teknologi maklumat. Kenny Ong merupakan seorang perempuan yang cantik dan dia ni berbangsa Cina. Dia ni sebenarnya ada kacukan tau daripada sebelah mak dia. Mak dia ada darah kacukan India dengan Cina. So that's why lah dia cantik. Kenny Ong ada seorang lagi adik perempuan yang bernama Elsie Ong. Sebelum ni dia memang kerja dekat Amerika and then dia decide untuk balik ke Malaysia sebab dia nak ziarah bapak dia. Masa tu bapak dia kena kanser. So dia balik kat Malaysia ni kejap je lah just untuk menziarahi bapak dia. Hidup dia berakhir dengan tragis pada suatu malam sebelum dia fly balik ke Amerika pada esoknya. Sebelum dia balik tu, dia ni ada makan-makan dengan family dia. So ada jugalah family dia dan juga kawan-kawan dia yang join dinner malam tu. Diorang ni makan dekat sebuah restoran yang terletak dekat Bangsa Shopping Center. So dinner tu macam makan malam perpisahan ataupun farewell. Tapi siapa sangka kan, dinner pada malam tu betul-betul merupakan makan malam yang terakhir buat Kenny Ong. Kejadian ni terjadi pada 13 Jun pada tahun 2003. Diorang makan-makan dekat restoran tu sampailah 10:30 malam, hampir 2 jam jugalah diorang dekat situ. So lepas dah keluar daripada restoran tu, Kenny Ong ni dia nak bayar parking kereta. Tapi dia baru sedar yang kad parking tu dia tertinggal dekat dalam kereta dia. So Kenny Ong ni kenalah pergi kat kereta dia dulu, ambil kad tu and then barulah dia boleh bayar parking tiket tadi tu. Jadi dia pun pergilah dekat parking kereta dia secara seorang diri. Aku repeat, seorang diri. Kereta dia pula dia parking dekat tingkat bawah mall tu. Lepas 20 minit berlalu, Kenny Ong ni still lagi tak muncul-muncul dekat mak dia dan juga adik dia. So sebab mak dia tunggu dia dekat atas, dekat tempat bayar parking. So diorang ni pun tunggulah dekat situ. Tapi Kenny Ong ni tak muncul-muncul dah 20 minit. So mak dia pun call lah Kenny Ong ni. Tapi Kenny Ong tak jawab call mak dia. Mak dia dapat rasa macam ada sesuatu yang terjadi dekat anak dia. So mak dia dengan adik dia pun decide untuk turun ke parking kereta untuk tengok Kenny Ong. Bila dah sampai dekat parking kereta, Kenny Ong tak ada, kereta dia pun tak ada juga. Pada malam tu, ada seorang polis ni yang sedang membuat rondaan dekat sebuah kawasan. Maksud aku bukan dekat kawasan parking tadi, dia luar daripada mall tu. Masa tu, polis ni nampak ada sebuah kereta yang parking dekat tepi jalan. Keadaan kereta tu pula macam ada yang tak kena tau. So, polis ni rasa curiga. Jadi, polis ni pun datanglah dekat kereta tadi untuk check. Bila polis tadi dekat dengan kereta tadi, dia nampak ada seorang lelaki Melayu dan juga seorang perempuan berbangsa Cina. Lelaki Melayu tadi adalah suspek utama dalam kes ni iaitu Ahmad Najib bin Aris. Manakala perempuan tadi tu adalah Kenny Ong. Masa tu Kenny Ong ni dia duduk dekat seat penumpang. Macam biasalah polis ni akan tanya nama dan minta IC dia. Jadi polis tu pun tanyalah Najib apa nama penuh Najib dan dia pun check lah dekat IC tu sama ada tally ke tak. Najib tu pun beritahulah nama dia yang sebenar. Dia pun macam biasa, selamba, tak ada apa-apa. Time tengah check tu, polis ni nampak Kenny Ong ni dia buat tanda isyarat tangan macam tengah berdoa. Polis ni lagilah bertambah-tambah curiga tau. So dia minta Najib ni untuk keluar daripada kereta. Tapi Najib ni dia tak nak keluar dan dia terus pecut kereta dia. IC dia yang polis pegang tadi pun dia tak ambil daripada polis tu. Polis ni apa lagi, teruslah kejar kereta Najib tadi. Kemudian dua das tembakan telah dilepaskan dekat tayar kereta. Tapi Najib ni still tak berhentikan kereta tu sampailah dia ni berjaya melarikan diri daripada polis tadi.
Pada pukul 12:30 malam macam tu, ada seorang perempuan bernama Aminah. So Aminah ni adalah saksi pada hari kejadian. Masa malam tu Aminah ni on the way nak ke KLIA. Lepas tu dia pun stoplah kereta dia dekat tepi jalan, berdepan dengan bangunan Bali di Jalan Sungai Way. Pada masa tu ada kereta yang Najib bawa tadi tu parking dekat tepi jalan. And then Najib pun keluar daripada kereta tadi dan mendekati Aminah sebab dia nak minta carjack. Dia nak tukar dia punya tayar kereta, dia kan kena tembak so pecah, jadi dia nak tukarlah tayar kereta tu. Pada masa ni Aminah nampak Kenny Ong dalam keadaan yang ketakutan. Kenny Ong dia sempat lagi lambai-lambai tangan dia ke arah Aminah macam seolah-olah Kenny Ong ni dia minta pertolongan. Lepas Najib dah settle tukar tayar kereta, dia pun drive lah meninggalkan tempat tadi. Aminah ni dia macam tak sedap hati bila dia tengok insiden tadi tau. So dia pun buatlah laporan polis dekat Balai Polis Subang Jaya. Pada pukul 1 pagi, ada seorang lagi saksi yang bernama Azizam. Dia pada masa tu on the way nak ke office dia di Jalan Kelang Lama. Disebabkan Azizam ni dia macam letih sikit, so dia decide untuk berhenti kejap dekat R&R. Bila dah sampai dekat R&R tu, Azizam ni pun keluarlah daripada kereta dia dan dia macam duduk tengok keadaan macam tu. Masa Azizam ni tengah duduk tengok keadaan tu, Azizam ni nampak Kenny Ong tanpa pakaian. Tiba-tiba kereta tadi tu pun bergerak meninggalkan R&R. So Azizam ni dia pun buat tak tahulah dan dia pun pergi pejabat macam biasa. Bila dah habis kerja, Azizam pun lalu dekat kawasan R&R tadi. Dan Azizam nampak kereta yang sama pada pagi tu. Azizam ni dah start mula curiga dan dia pun berhentilah kereta dia dekat kereta tu. Tapi dalam kereta tu tak ada sesiapa pun. Yang ada cuma beg silang yang ada dekat tempat duduk belakang. So Azizam ni dengan niat jahat dia, dia pun ambillah telefon bimbit milik Kenny Ong. So dia sebenarnya dia curi telefon bimbit Kenny Ong. Pada siang 14 Jun pada tahun 2003, Kenny Ong masih lagi tak dijumpai. Kemudian pada pukul 8 malam pada hari 14 Jun tu, Constable Zulkifli telah menjumpai kereta Kenny Ong yang berada dekat sebuah kedai lot di Petaling Jaya. Bila polis cek, dalam kereta tu ada kesan darah yang sangat banyak dekat tempat duduk bahagian belakang. Pada 17 Jun pada tahun 2003, setelah 4 hari kehilangan Kenny Ong, satu mayat rentun telah dijumpai di sebuah longkang di Jalan Batu 7, Jalan Kelang Lama. Mayat tadi telah disahkan adalah mayat Kenny Ong. Dia telah dirogol, dibunuh dan kemudian mayat dia telah dibakar. Mayat Kenny Ong kemudian telah dibawa ke hospital untuk dibuat postmortem. So hasil daripada postmortem tu, tangan Kenny Ong ni telah diikat dengan menggunakan kain. Dan punca kematian Kenny Ong adalah disebabkan dia ni kena cekik. Selain tu juga ada kesan parah pada bahagian abdomen Kenny Ong. Dan ada juga kesan tikaman sebanyak 2 kali pada badan Kenny Ong. Pada 20 Jun pada tahun 2003, polis telah serbu rumah suspek utama iaitu Najib. Hasil pemeriksaan, polis telah jumpa seluar jeans milik Najib yang penuh dengan kesan darah. Bila ujian DNA dibuat, so darah yang ada dekat jeans tadi tu sepadan dengan darah Kenny Ong. Manakala hasil rakaman CCTV dekat mall tadi, memang jelas menunjukkan yang Najib tu memang mendekati Kenny Ong pada malam tu. Lepas tu, Najib ni telah tolak Kenny Ong masuk ke dalam kereta secara paksaan. Kemudian Najib drive kereta Kenny Ong tadi tu dan telah melanggar penghadang pintu keluar mall. Masa dekat mahkamah, Najib ni dia mengaku yang dia memang ada buat hubungan badan dengan Kenny Ong. Tapi dia kata dia orang buat suka sama suka. Walau bagaimanapun, statement daripada Najib telah disangka oleh mahkamah. Sebab pada hari kejadian, Najib ni ada keluarkan pisau dan ugut Kenny Ong. Dia ugut Kenny Ong supaya Kenny Ong ni buat hubungan badan lah dengan dia. Najib ni pun mengaku juga yang dia bunuh Kenny Ong sebab dia kata Kenny Ong tu tak nak buat hubungan badan dengan dia, sebab itulah dia bunuh Kenny Ong. Dan dia kata juga yang sebenarnya dia tak ada niat pun nak bunuh Kenny Ong. Najib juga mengaku dia guna 2 tayar berisi konkrit untuk tutup lubang yang mana dia telah sumbat Kenny Ong dalam lubang tadi. Esok tu dia datang balik ke tempat kejadian dan dia bawa minyak petrol. Dan dia bakar mayat Kenny Ong dengan menggunakan petrol yang dia bawa tu. Kalau ikut laporan postmortem, mayat Kenny Ong ni terbakar tahap tinggi. Sebab daging dia memang hangus dan rentung. Hasil siasatan polis, awalnya Najib ni memang tak ada plan pun nak culik, nak bunuh semua tu. Dia macam suka-suka je nak buat sebab dia nampak Kenny Ong ni cantik, so dia tertarik dengan Kenny Ong. Kemudian Najib ni didapati bersalah dan dia dikenakan hukuman gantung sampai mati. Pada 23 September pada tahun 2016, selepas 13 tahun perbicaraan, Najib telah digantung pada pukul 6 pagi. So semasa kes ni tengah hangat, ramai yang cuba pertikai kenapa Kenny Ong ni tak selamatkan diri dia ataupun larikan diri dia semasa dia ada peluang tu. Tapi
Kenny Ong ni still lagi duduk dalam kereta, tak buat apa-apa dan memilih untuk bersama dengan Najib dalam kereta tu. Sebenarnya Kenny Ong ni dia ada peluang tau untuk selamatkan diri dia semasa Najib tu tengah tukar tayar kereta. Lagipun kalau korang nak tahu, Kenny Ong ni merupakan pemegang tali pinggang hitam taekwondo. So dia memang ada ilmu asas untuk mempertahankan diri dia. Lagi satu, kenapa Kenny Ong dia tak jerit semasa polis tahan kereta dia? So persoalan-persoalan ni masih menjadi tanda tanya sampailah ke hari ini. Okay guys, apa pendapat korang tentang kisah Kenny Ong? Apa yang aku nak tekan kat sini, kita ni as a woman, as a girl, ha, kakak, adik, mak semua, tolonglah jangan bergerak ke suatu tempat tu seorang diri. Nak-nak pula waktu malam. Memang, aku tak tahu nak cakap. Sebenarnya memang sangat-sangat berbahaya tau. Even dekat dalam mall ada CCTV. Tapi CCTV tu tak boleh buat apa pun sebenarnya. Just dapat record je lah. Orang ni kalau dia nak buat jenayah, kalau dia dah bertukar jadi setan, dia dah tak peduli dah CCTV ke apa. Sebab CCTV tu just record dia je pun, bukannya boleh tembak dia. So itulah apa yang aku nak tekankan. Sebelum-sebelum ni pun aku dah tekankan, apa-apa pun nak ke mana-mana, please berteman jangan seorang diri. Sebab kita tak boleh nak expect apa yang jadi pada kita tau. Memanglah kita tak nak benda tu terjadi, tapi at least kita ambil pencegahan. So kepada lelaki yang luar sana yang tengok video aku, korang sebagai seorang suami, seorang abang, seorang ayah, please aku mohon, jangan biarkan adik perempuan ke, isteri korang ke, apa-apalah, jangan biarkan diorang ni bergerak seorang diri, pergi ambil kereta ke, pergi ambil duit ATM seorang-seorang ke. Jangan. Kalau boleh berteman lah. Okay, kalau boleh, kalau boleh berteman. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram dan juga Twitter. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.